Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua jadi sayang jika kalian melewati. Lagi-lagi dan lagi kejutan spesial untuk sang istri tercinta. Masya Allah, bikin baper berjamaah ya bun. Di hari ulang tahun sang istri tercinta, Arya Saloka berikan kado terindah yang tak pernah terlupakan. Inilah sebuah kejutan manis Arya Saloka teruntuk sang istri tercinta Amanda Manopo, 6 Desember 2023. Arya Saloka memberikan suatu kejutan yang begitu berharga teruntuk sang istri tercinta Amanda Manopo. Hari bahagia di hari ini, Amanda Manopo menginjak umur yang begitu sempurna karena sang istri tercinta Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini hidup bahagia bersama di dalam dunia nyata. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini juga menjadi pasangan suami istri yang begitu bahagia. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang gimana di sini lagi-lagi dan lagi yang berperan ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.